Yo, what's up guys? Oke, di video kali ini gue masih main Blitzroam lagi ya. Dan video kali ini itu adalah gacha time. Kalian bisa lihat ini adalah event kalkulator Chiro ya. Reward-rewardnya itu ada tiket, fragment universal, batu soul, essence, material rune pad, terus advancement box. Ini signing box apa ya? Terus yang menarik ini adalah fragment accessories guys. Tapi kalian bisa lihat tuh, gacha pertama aja 300 kristal pak. Gue anehnya gitu ya, kok bisa ACC dijual kayak gini ya. Biasanya kalau di game-game lain itu kan first anniversary itu kita disuruh event, misal kayak login berapa jam gitu dapat kupon, nah beberapa kupon terus bisa ditukar. Dan ini makan kristal lagi pak, aduh mata duitan banget anjing. Oke, jadi mungkin gue mau ngegacha aja ya guys ya. Modal gue cuma 8k kristal, mau gacha dapet sih. Gue cuma pengen aksesorisnya aja ya, karena limited banget. Oke, kita mulai gacha pertama guys. Itu berhenti di aksesoris pak, tapi ngelag. Fuck, kok bisa pindah anjing? Udah berhenti di ACC lu padahal pak. Bisa gitu banget ya anjay. Batu sol 75. Waduh, dapet enggak ya pak ya gue ya? Tiket lagi ya ampun, gue pengen ACC nya loh sumpah. Jangan bilang nih gue dapet di terakhir kali nih ACC-nya. Kayaknya iya, iya ya ampun. Kristal gue mana cukup, pak. Waduh, rune pad tuh. Please lah ACC lah, gue butuh ACC. Ih, tiket. Ini berapa gacha satu kali, pak? Anjay. Aduh, material buat itu lagi. Oke guys, akhirnya gue dapat ACC tapi cuma 10 fragment. Ya ampun, papa. Waduh, gue baru tahu juga guys dapatnya cuma 10 fragment ya. Berarti gimana ya? Misal satu hari itu kan bisa dua kali gacha gitu ya. Ini jangka eventnya dari tanggal 21 sampai tanggal 25. Berarti 5 hari itu kan ya, 5 hari. Wah, termasuknya boros juga ya pak ya. Ini gue sisa essence sama signing box. Kok tai banget anjay, gue kira langsung dapat 50 loh. Anjay pak. Aduh, nyesel gue ngabisin kristal. Dan btw tadi gue dapet ini ya, ini masih belum bisa gue pakai karena ini buat fitur ketika rank karakter kalian mencapai rank 16. Kurang lebihnya fiturnya kayak gini. Oke, nah, jadi untuk penjelasan advance system kayak gini guys. Ini ada hubungannya dengan controlling attribute. Istilahnya di rank 1 ini adalah menambah armor 4%. Rank 2 nya HP 4%, rank 3 menambah attack 4%. Terus kalian bisa lihat nih, bagian tulisan yang panjang itu stone, sleep, freeze, mastery menambah 50. Oke, jadi kita lanjut ke rank 4 nya, ini menambah armor 8%, rank 5 HP 8%, dan rank 6 ini attack 8%. Terus di bagian tulisan yang panjang itu sama efeknya guys, menambah stone, sleep, freeze, mastery plus 50. Dan kita lanjut lagi di rank 7 itu menambah armor 12%, di rank 8 nya menambah HP 12% juga, dan di rank 9 yang terakhir ini menambah attack 12%. Dan untuk mastery nya juga sama guys, yaitu stone, sleep, sama freeze plus 50 gitu. Oke, jadi mungkin video kali ini gitu aja guys. Tadi gue udah sempet gacha, terus ini gue jelasin untuk fitur advancement gitu. Jika kalian masih bingung mengenai fitur advancement ini, kalian bisa tulis di komentar guys. Ntar gue bales kalian, gue kasih tahu, gue bantu kalian biar lebih paham lagi. Oke, see you in the next video and goodbye guys.